Jogja mantap. Oke, terima kasih. Kata-kata dulu. Kata-kata bang. Bang. Jogja mantap, mantap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para penumpang bis ALS Nopin 037 ya, yang hari ini akan melakukan perjalanan menuju Kota Medan. Ya. Siang hari ini saya bersama dengan Bapak Joblobis, host fenomenal tahun 2021, mengemban amanah dari Kedai Jam Indonesia untuk mengadakan kuis Hot Debat. Oke, langsung aja Pak Ketua. Ya. Kuis jam tangan ini hadiah utama, merek Nabani, garansi 1 tahun. Untuk mandi di sungai atau di kolam renang pun nggak mungkin mati. Tapi jangan lama-lama menyelam, nanti yang mati, yang nyelam. Oke, Pak Ketua. Jadi langsung saja Pak Ketua, kita undi. Jalan mana, Pak? Ambil satu lagi. Hadiah gratis ini. Gratis, kalau ada hadiah. Hadiahnya ini bingkisan. Lalu dulu. Buka nomornya berapa? Ini hadiahnya bingkisan dulu tapi, Mas. Bukan jam tangan. Langsung dibuka nomor berapa? Langsung keluar. Dibuka. Nomor berapa ini sesuai nomor tempat duduk? Sembilan. Ada sembilan? Sembilan ada sembilan. Naik jalan. Ambil lagi gitu. Ambil lagi. Nggak dipakai, buang aja, Mas. Yang dapat yang dalam bis. Ramai sekali ya di belakang itu ya. Sebelas. Nomor sebelas. Masih nomor berapa? Sebelas. Oke, okay, masih berarti ini. Masih. Yang dia nomor sebelas dapat undian. Teka di jalan, tapi ada pertanyaan dari Pak Ketua. Tujuan mau mana, Mas? Medan, Pak. Oh, mau Medan. Ini mau diterima pertanyaannya. Sudah berapa kali ke Medan? Medan. Sudah berapa kali? Aku tinggal di Medan, Pak. Oh, tinggal di Medan. Baru sekali ke Jogja. Main doang. Oh, dia cuma main. Iya. Ini pertanyaannya, kenapa ikan di laut itu nggak pernah tidur? Kenapa ikan di laut tidak pernah tidur? Nah, ya mungkin di situ tempat tinggal mereka. Tempat tidur mereka. Kenapa nggak pernah tidur? Dia bernapas air, bilang. Kenapa? Bernapas dengan insan, Pak. Oh, iya. Jawabannya bagaimana, Pak Ketua? Kurang tepat. Yang tepat apa, Pak Ketua? Yang tepat karena tempat tidurnya kebanjiran. Nggak bisa tidur ini. Mau diterima, Pak. Mau diterima. Ini cepet-cepet aja, cepet karena ya. Ini mau sampai loket. Ya, tolong, Mas. Ambil satu, Mas. Ambil, silakan, Mas. Nomor berapa yang keluar? Ini hadiahnya ya. Bingkisan lagi. Belum jam tangan. Ya, belum, Mas. Masih bingkisan. Nomor berapa? Nomor berapa? 8. Berapa? 8. 8. Wah, ini ada. Bapak ini ketua. Ini satu keluarga? Iya. Oh, oke, okay. Bapak ya ketua. Bapak itu sudah makan apa? Sudah makan mana? Sumatera banyak rumah. Bapak ini nomor 8 dapat hadiah. Mau muntah itu adiknya kayaknya. Tapi ada pesan dari Pak Ketua. Iya. Dipakai miring sakit, dipakai tempurap nggak bisa, dipakai selendang baru nikmat sekali. Waduh, masuk angin duduk. Apa? Enggak, maksudnya Pak? Barang apa? Dipakai miring sakit. Dipakai tempurap nggak bisa, dipakai selendang baru nikmat. Barang apa itu, Pak? Barang tempat duduk. Tempat duduk ketua? Kurang tepat itu. Yang tempat apa, Pak Ketua? Yang tepat sandal jepit, Pak. Sandal jepit. Nah, sandal jepit pakai miring kan enggak nikmat. Dipakai tukang biasa, pakai terlentang baru nikmat. Ini waktu salah dapat. Tetap dapat bingkisan. Makasih. Pak Ketua. Yang mana, Pak? Betul ya, Bang? Ya, betul. Oke. Ini adalah jam tangan pertanyaan dua kali. Hadiah utama. Pertanyaan dua kali. 7. Eh? 7. Nomor berapa? 7. Bapaknya lagi ketua. Ini satu bangku ini. Keluarga ini ketua. Bapaknya ini ya. Bapaknya lagi. Iya. Nah, ini supaya dia nomor dia utama jam tangan, Pak. Tapi ada pertanyaan dari Pak Ketua. Pernah makan buah semangka, Pak? Pernah. Nah, sekarang pertanyaan, buah semangka satu gundung itu dipotong sedikit, ya kan? Diambil buahnya sedikit, dimasukkan susu, coklat, gula, tambah es batu sedikit, tutup balik. Baru digelindingkan, jadi apa itu? Jadi ini. Jadi apa, Pak? Jadi muncrat. Oh, jadi muncrat? Jadi muncrat. Betul atau salah, Ketua? Kurang tepat. Apa yang tepat, yang, Ketua? Yang tepat kalau digelindingkan,
jadi jauh, Pak. Oh, ya kan sebenarnya kan udah pecah ya. Kan jadi jauh. Tapi udah sampai loket, satu pertanyaan aja, Ketua. Satu pertanyaan aja. Sudah cukup, langsung kita serahkan. Jam tangan, hadiahnya. Ini untuk menghidupkan jam tangan, nanti ini putihnya ditarik dulu dan ditekan, nanti udah nyala. Dan sampaikan terima kasih kepada Kedai Jam Indonesia. Iya, makasih. Terima kasih Kedai Jam Indonesia. Terima kasih Kedai Jam Indonesia. Semoga sukses jaya selalu. Semoga sukses jaya dan selamat. Oke, terima kasih. Dan Pak Ketua, kita akhiri kuis yang hari ini. Kita doakan untuk penumpang dan kru semoga lancar selamat sampai di kota tujuan. Amin, amin, amin. Dan langsung saja Pak Ketua, kita turun karena ini masih durasi lama. Karena sewa di belakang sudah ngantri tuh. Oh, sewa kerikil itu. Sewa kerikil. Sewa batu motor makan ya. Sewa makan tuh. Hai. Halo, Bang. Hati-hati ya, Bang. Pak Kana, hati-hati ya. Semoga lancar, selamat. Hati-hati. Siang-siang makan rujak. Oh, iya. Seger. Paten Pak Kana. Wah, pakai peci ini. Hati-hati ya Pak Kana ya. Semoga lancar selamat sampai Kota Medan. Pak Hendri. Terima kasih Pak Hendri, semoga jaya dan sukses. Amin. Terima kasih Pak Hendri Permata. Ganteng, ganteng. Bentar, gimana Bang? Jogja mantap. Oke, terima kasih. Kata-kata dulu. Kata-kata Bang. Jogja mantap, mantap. Oke. Coba dulu, Pak. Muat enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bis ALS Nopin 037. Dengan cincu Pak Kana diberangkatkan menuju Kota Medan. Semoga lancar selamat sampai di kota tujuan. Banyak paket, banyak sewa. Amin amin ya rabbal alamin. Kebalik. Nah, terima kasih sama Pak Hendri dong. Iya, terima kasih ucapan pada Pak Hendri.
sebagai apa itu tadi, sponsor ALS dan Batu Muti Putra. Semoga berkah, bermanfaat selalu. Oke, terima kasih, sukses selalu untuk ALS. Amin. Apa mas, kaya mas? Selamat satu aspal. Selamat satu aspal. Sejujurnya tak lawasi. Oke. Oke ya teman-teman, demikian video siang hari ini dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silakan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Di Pulbis ALS Yogyakarta sekarang hanya ada satu bis ya, bis ALS Nopin 252 yang akan diberangkatkan besok siang dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Ah, ini kalau biasa. Ya.